Ah, Neng Laras tuh hadiah jadi baru baru ininya. Jadi sahabat tuh baru baru ketemu. Jadi orangnya ah pokoknya apa ya ramah, alhamdulillah ya disambut silaturahminya ke sini sama Neng Laras ya. Neng Laras Ya, nggak apa-apa nih sambil iya nggak divideoin apa-apa, sama tapi Adian. berantakan aja kebetulan Oh, sih. sahabat. Jadi Neng Laras itu jadi Ya. tepatnya guru. Ya, alhamdulillah. Ngawulang, jadi sahabat ya seorang Ngajar guru, gitu. oh, ibu ibu guru. Mau dong diajarin. Statusnya masih gadis atau Iya, udah belum nikah? menikah. Oh, sahabat, jadi Ya. kabar baik ya buat kamu. Jadi Neng Raras masih ini ya, masih gadis ya, masih pokoknya ya masih lajang ya gitu. Kembali lagi bersama The Ismaya TV, bersama saya Dian Ismaya. Gimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya doa terbaik buat sahabat semuanya ya. Oke sahabat, sekarang saya lagi berada di perkampungan ya, di Ciamis ya sahabat ya. Rencananya saya mau menemui seorang gadis desa ya, namanya Neng Rara sahabat ya. Jadi ini di sekitaran rumahnya ya. Jadi ini perkampungan yang sangat nyaman sahabat ya, sangat asri. Jadi masih sangat asli sahabat ya, daerah Ciamis. Pokoknya enakan sahabat ya. Nah, ini ada balong ya atau kolam sahabat ya. Nah, ini pokoknya enakan sekali sahabat. Jadi kita langsung samperin aja ya Neng Rarasnya. Lagi aktivitas katanya sahabat ya. Ini sahabatnya. Jadi sekarang tepat pukul 1 ya. Jadi lagi panas-panasnya sahabat ya. Oh, jadi masih pada aktivitas ya. Ada bapak-bapak yang sedang gandong rumput ya. Ini rumahnya sahabat ya. Nanya katanya lagi di belakang. Tuh ada si bapak. Pak. Wih pak. Ngalaju kut pak. Oh, mohon. Itu sahabat saya ditemani sama Kang Aris. Lagi. Jadi diantar ya. Nah, sahabat. Tuh sahabat. Jadi di kampung sahabat tanaman juga jadi tumbuh tumbuh dengan subur ya sahabat. Tuh ada cabe juga, air air pancuran juga sahabat. Ini kita langsung samperinnya nih Rarasnya, katanya lagi di belakang. Nah, ini rumahnya juga sahabat, enakan sahabat tuh. Jadi banyak pepohonan, tanaman-tanaman tuh, dihiasi tanaman yang sangat cantik ya sahabat tuh. Penasaran gimana orangnya, kita samperin. Lengket sedikit sahabat ya. Oh tuh ada Neng, assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. Nuju naon Neng? Iya biasa lah nuju kiwe. Oh mohon. Nah sahabat ini namanya siapa Neng? Raras. Neng Raras.
Jadi Neng Raras itu ini teh kampung apa? Ini kampung Cicuruk. Iya, kampung Cicuruk. Desa apa? Desa Cijulang. Jadi masuknya daerah masih Ciamis ya? Masih Ciamis. Ah, Neng Raras tuh Adian jadi baru ininya. Jadi sahabat tuh baru ketemu. Jadi orangnya pokoknya ramah. Alhamdulillah ya disambut silaturahminya ke sini sama Neng Raras ya. Neng Raras enggak ya, apa-apa nih samnya di videoin ya, sama Adian. Berantakan di sini. Aduh, ini Rausen. Ini teh apa belakang rumah, tapi itu ya ke belakangnya itu ya. Apa ke pemandangannya tuh dapet ya tuh. Jadi sahabat lihat. Ini ya, kan pesawahan, terus ada perumahan juga, terus ada itu teh apa ya gunung ya, Neng? Itu teh? Iya, itu teh gunung. Sahabat jadi tuh, jadi sejauh mata memandang indah pokoknya sahabat ya. Iya, gunung. Jadi Neng Raras tuh asli orang sini. Asli orang sini. Ya. Kegiatan sehari-hari mungkin suka ngapain? Ini lagi apa? Lagi libur atau? Iya, lagi libur. Kalau biasanya mah ngajar kebetulan. Oh, sahabat. Jadi Neng Raras itu jadi ya, tepatnya guru. Iya. Ngawulang, jadi sahabat ya seorang guru, gitu. Oh, ibu guru. Mau dong diajarin. Boleh. Oh, udah lama. Itunya apa jadi? Baru sih baru. Oh, gitu. Jadi Neng 2021. 2021. Oh, ya. Berarti udah 3 tahun ya? Kurang lebih 2 tahunan? Iya. Heeh, 3 tahun jalan ya. Tapi sekarang lagi libur. Kebetulan kan mau Ramadan gitu ya. Kalau Ramadan pengen kumpul sama keluarga gitu. Makanya ya. Jadi momen apa Ramadannya pengen apa jadi kumpul terus dapat ya jadi ya, aktivitas. Terus gimana kabar saumnya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oh, biasanya kan kalau sahabat ya kalau cewek mah enggak usah dijelasin ya pastilah gitu. Iya. Pasti adalah pokoknya pasti lancar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ini di sini sama siapa? Sama bapak, sama mama. Oh, sama Neng Raras. Berapa bersaudara? Kebetulan saya mah cuma satu. Oh, cuma satu? Iya. Oh, jadi sahabat anak tunggal. Jadi oh ya Neng teh belum ini statusnya masih gadis atau iya, udah belum menikah? Oh, sahabat, jadi iya, kabar baik ya buat kamu. Jadi Neng Raras masih ini ya, masih gadis ya, masih pokoknya ya masih lajang ya gitu. Nah, ini Neng ini teh apa dapur ya, dapur? Iya, biasa kalau di kampung mah dapurnya kan ada hawu gitu ya, ada tuh. Oh, bener sahabat ya. Kan lagi ini mau lebaran kan biasanya bikin peye gorengan-gorengan gitu. Neng, ini boleh juga izin? Lagi motong-motong. Ini boleh ini? Boleh mangga cuman ya jadi, gitu sahabat, kotor. Itu hawu sahabat tuh kalau di kampung mah. Nah, ini ininya apa suluh ya. Jadi buat ya ngebakar itunya. Jadi apa? Jadi api gitu, jadi dibakar. Lah, apa ya sahabat jadi bingung ininya. Sahabat jadi masih suasana pedesaannya dapat sahabat ya. Jadi ini dapurnya itu masih tradisional sahabat ya. Itu ada geragaji, terus ini ember-ember. Nah, ini suasana dapurnya sahabat. Adem sekali Neng, asli bener Adian baru jadi alhamdulillah ya. Jadi kemarin teh kan Neng teh masih saudaraan sama Neng Rita ya, yang suka di videoin sama Adian ya. Jadi Neng Rita itu sebagai apa? Itu teh ya. Teh Rita itu teh sepupuan, so jadi saudara sepupu. Oh gitu ya. Kemarin kan di video sama Neng Rita itu kan Adian sempat nanya ya, kirain teh Neng Raras itu udah ini udah merit gitu ya. Pas nanya ke Neng Rita masih ini Adian masih gadis. Oh gitu. Oh, jadi salah paham. Jadi tuh maulah cita silaturahmi ke Neng Raras gitu. Oh, satu sokwe cina iya di apa dihubungi dulu gitu. Ya alhamdulillah ya. Neng makasih ya Adian udah diterima dengan baik kesini gitu silaturahminya. Yeah. Nah, ini buat apa?
ini kan lagi bikin gorengan ya, gorengan kacang gitu. Jadi pakai suuk ya. Suuk. Suuknya kan biar nggak ini dipotong-potong dulu. Ini apa suuknya beli atau apa? Kebetulan ini mah beli. Oh beli. Tapi suka nanam juga sih bapak. Tuh sahabat ya, Neng Raras rajin sekali. Jadi kalau gadis desa mah emang emang kegiatannya kurang lebih mungkin gambarannya seperti ini sahabat. Nah jadi ya, tapi kan mungkin sekali-kali suka main ke kota ya, kalau ya, kalau ini mah ya suka main ke kota ya, gitu. Sama teman. Sama teman. Ya, nah, jadi ini sahabat guru ini teh sahabat. Ini ya, teh. Ya kebetulan lagi libur ya. Ini ramah sahabat ini Neng Raras teh. Si bapak lagi kemana? Ke kebun. Kalau bapak mah biasa sehari-harinya ke kebun. Biasa ini. Tadian juga belum ketemu ya kayaknya. Kalau si mamah mah tadi udah ngobrol-ngobrol. Meni apa asik gitu ya. Kayu kalau bapak mah kan. Kalau mamah teh suka ngebekam katanya ya. Iya, kalau mama suka ngebekam. Entahlah. Ngurut gitu. Kapan-kapan ntar ah mau di ini diwawancarai sama Adian ah. Boleh. Boleh ya. Neng ini ya. Maaf maaf. Neng udah ini punya apa? Punya pasangan atau ya belum. Oh gitu. Oh sahabat belum gitu. Katanya sahabat. Jadi ya takut gimana gitu, nggak apa-apa gitu. Belum. Oh belum katanya sahabat, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa kapan-kapan lagi bisa kesini lagi ya, kalau misalkan nengnya lagi santai gitu ya, mau ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya, mangga. Ya paling nggak di sini mah gini kampung. Ya atau udah Adian kan emang pekerjaannya emang menyusuri perkampungan itu, jadi mau apa mencari pemandangan alam, terus gadis desa, janda desa juga. Kalau masak buat buka puasa itu sama Neng juga. Kan ini tuh rumahnya ada dua gitu, jadi kadang-kadang mamah mah gak di rumah yang ini, di rumah yang di desa satu lagi gitu. Jadi kalau di sini kadang sendiri gitu ya. Kalau sendiri mah masak sendiri, kalau kalau misalkan ada mamah ya sama mamah gitu. Oh gitu. Ya. Katanya mamah suka ini ya, ke luar kota kerja itu apa ngebekam gitu ya. Iya, soalnya udah ini udah lumayan banyak yang tahu relasinya gitu. Iya, banyak yang tahu, makanya setiap bulan pasti keluar kota gitu. Hebat sih mamah ya, bener eng. Jadi punya kelebihan ataupun anugerah ya, mungkin disebutnya bisa apa? Alhamdulillah bisa ngebantu. Ngebantu orang ya gitu kan, itu buat kesehatan juga ya gitu ya neng ya. Jadi ini walaupun panas tapi sejuk, adem, adem bener neng bener. Jadi beda ya kalau misalkan di kota mah kan kalau gini tuh bener we. Gersang apalagi kan lagi saum, wah udah we. Jadi pengennya tuh ah udahlah. Nah, sahabat juga ada kolam ya. Ini teh neng apa saung apa? Ini teh saung tempat istirahat sih, cuman buat kayak miis gitu lah. Oh gitu, jadi harus ke sini dulu ya? Iya. Lewat ya, itu, ya. Jadi istirahat lah gitu. Nah, sahabat kalau di kampung enakan sahabat tuh. Bade, Pak, nama punten di Waga Pak. Namanya Uih Pak. Muhun. Oh Muhun, di iya Uih di mana Pak? Biasa ngakut kai. Oh sahabat jadi si bapaknya Neng ini teh suka ngakut kai ya. Mohon tangan-tangan menyenangkan kai gitu. Jadi dari jam berapa Pak? Berapa pagi ya, pagi. Oh dari pagi. Di pagi. Terus pulang? Pulang mah duhur. Oh ya. Jadi oh duhur ini udah pulang. Oh gitu. Iya. Pak punten ya di Wagal ku abi. Mohon. Mohon. Iya. Bapak iya mau hiji-hiji apa ngitu nya? Mohon. Buat nyari ini lagi Neng, entar sawah ya. Jadi buat apa
mau ulang gitu ya jadi? Iya, kebetulan kan awalnya di Bandung ya, saya tuh ngajarnya. Sekarang pindah ke sini, jadi nantilah mulai tahun ajaran baru saya mulai ngajar lagi. Makanya cinta. Sekarang libur gitu. Dimanfaatin ya Neng ya? Iya. Buat berkumpul sama keluarga. Nah kalau udah sibuk mah sibuk ya, jadi mungkin kalau misalkan di Bandung itu kan mungkin nggak kepulang-pulang atau gimana? Tetap pulang, oh, tapi gitu. Sebulan sekali gitu, jadi jarang lah kalau ada hari libur pulang. Gitu. Jadi sahabat ya Neng Raras itu, jadi ngutamain pendidikannya alhamdulillah, mungkin keluarganya juga mungkin alhamdulillah ya bisa apa menyekolahkan ya Neng ya, mungkin di pasihan milik ya mun ya nama sahabat, jadi kan pendidikan itu mungkin ya penting sahabat gitu. Kalau buat yang mampu gitu ya sahabat, jadi lumayan lah bisa istilahnya buat masa depan itu bisa ada pekerjaan gitu sahabat ya. Sangkarnya ada, burungnya ada tuh. Jadi harus cari dulu burungnya. Saya dulu mah banyak sih, dulu mah banyak. Itu siapa punya sih Bapak? Iya. Memang hobinya gitu. Hobinya. Si Bapaknya juga masih aktivitasnya ya masih ini alhamdulillah sehat ya barusan. Kelihatannya masih jag-jag ya gitu ya. Neng. Iya. Pokoknya bersyukur ya Nengnya masih punya orang tua yang apa istilahnya masih sehat gitu ya. Mama bade ka mana? Mama bade ngaos heulanya. Nah, ini sahabat ini teh ibunya. Ini sahabat yang baru tadi di anakku di si mata wayang. Jadi tunggal ya ibu. Enggak ini lagi udah wehnya enggak ada lagi gitu cuman si Neng aja. Iya. Ibu karena mau ke pengajian gitu. Silakan. Di mana ibu? Di Pali ditu. Ibu punten atunya si Nengna di mangga, di helak abi di tamu teula mohon sok. Mohon eta upami atos beresnya motongan kacangna mohon simpen we simpen cara Neng mohon diteraskeun mohon ibu atuh wilujeng mangga, mohon mangga. Mohon mangga ibu mangga hapunten sami-sami ibu mangga mangga ibu Neng terima kasih ya udah ini apa silaturahmi adian udah diterima. Jadi sahabat mungkin vlog kali ini sampai di sini dulu ya sama Neng Raras. Tapi Neng nanti kapan-kapan Adian kalau misalkan ke sini lagi boleh. Nanti pokoknya Adian kabar-kabarin ya kalau mau ke sini. Terima kasih banyak ya pokoknya. Nah, sahabat ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya sama Neng Raras. Nantikan pokoknya di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.